akibat salah pakai skincare. Kusam jerawatan. Yang gak cocok. Parah banget. J3 percaya diri. Untung ada. Glow Copper Peptide Serum. Universe. Pakai setiap hari hasilnya. Luar biasa banget, wow. Bopeng memudar. Muka JT cerah. Mulus kayak opa-opa Korea. Ke atas nama Meli ya? Oh ya, ayo kak, di depan dulu kak. Di depan ini soalnya ada kotor tadi, ada kucing baru ngelahirin. Di depan aja nggak apa ya? Nggak apa di depan dulu kak ya? Nggak apa ya? Soalnya, di depan dulu nggak apa-apa ya? Ya itu ada kucing ngelahirin kemarin, ada 8 anak. Itu Meli ya? Ini nama panjangnya Meli Guslow bukan? Apa sih nggak lucu banget mas? Ini bercanda. Nah, sebelum kita jalan, kita biasanya berdoa dulu ya di taksi online aku tuh biar kita selamat. Kakaknya maaf, non muslim apa muslim? Kenapa sih emang ribet banget ya harus tanya mau aku muslim, mau aku non muslim. Emang masalah ini, gitu. Berdoa dulu kak supaya lancar gitu. Ya mending langsung jalan aja lah, saya buru-buru soalnya. Oh langsung jalan aja? Ya itu bismillah. Pulang kerja kak? Iya. Kerja di mana? Banyak tanya banget. Baru kali ini dia ada taksi online. Soalnya ini apa? Ya biar enggak sepi aja gitu. Nanya-nanya gitu. Aku maksudnya kalau sepi-sepi kayak gimana, kayak hati aku sepi gitu. Kirain tapi kayak ini ya, kayak apa kerja di ini ya, di bank ya, bukan? Ya kelihatan di bank sih, kelihatan kayak stylenya ada pakai ini gitu. Kakak cantik-cantik, kenapa kan kayak yang lagi galau gitu? Enggak sih, capek aja baru pulang. Oh capek. Jadi males ditanya-tanya. Oh, ditanya-tanya. Ya udah, aku hibur aja nggak apa-apa kak ya? Nggak apa-apa, aku hibur. Soalnya aku bisa apa kalau ke penumpang tuh suka pengen hibur gitu kak. Nggak apa-apa kak, aku hibur kak? Ya. Hah? Hibur apa sih? Aku ada hibur apa? Beatbox aku supaya kakak nggak galau gitu. Biasanya kalau penumpang di aku tuh di ama aku hibur, biasanya mereka langsung seneng mereka gitu. Aku coba beatbox ya, soalnya aku juara gitu beatbox tuh. Hibur kakaknya aja beatbox. Itu kan ini aku apa style aku gitu. Ya gak enak aja didengarnya mas. Enak ya? Mau dihibur apa tuh kak? Mau request itu apa kamu mau dihibur? Kayaknya gak usah deh. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terpikir. Galau gitu, aku ngapain itu kak? Diam aja sih mas. Diam aja. Pengennya tuh, ini pengennya diam di hati kakak. Lucu sih mas. Lucu tau. Gak lucu ya. Lagi ngegombal kak, biar kakaknya gak bete gitu. Pengen cepet turun tau gak sih? Jangan dulu kak, belum nyampe. Kakak jangan dulu, kunci dulu sama aku. Ini mah, aku mau nanya nih kak. Tapi jawab yang jujur kak ya. Karena aku ini profesinya taksi online nih kak ya. Mungkin nggak nih punya pacar kayak kakak gitu, cantik putih gitu. Kakak tuh kayak artis ini kita Willy loh soalnya loh. Mungkin nggak ya kalau taksi online gini ngedapetin pacar kayak kakak gitu? Apaan sih mas? Mas tuh jangan mimpi kejauhan gitu. Gimana? Maaf ya, mas kalau aku tuh nggak selevel. Aku tuh tipenya tuh levelnya bukan. Ya minimal pengusaha lah. Yang punya gelar, yang punya pangkat, artis kayak atau misalnya penyanyi, dulu kayak Rizky Pendian gitu. Nah, aku penyanyi tadi bagus suaranya. Ini taksi online apaan sih? Ya, aku banget. Suara kayak gitu.
aku, oh kamu pengen yang artis gitu? Apa? Berarti gak mungkin kayak saya emang gitu ya, gak bisa dapetin ya, gak kali. Ya mungkin lah mas, apaan sih mimpi banget. Maka jadi suka ini, suka Rizky Febian gitu? Iya dong. Suka vokalis-vokalis gitu yang suka nyanyi gitu? Soalnya bagus. Terus yang gimana lagi? Yang beruang gitu, yang bikin bahagia aku. Emang kan uang bukan segalanya, Kak. Ya tetep lah, emang apa? Emang apa? Cinta itu cuman kayak uang. Iyalah, butuh uang. Cinta itu pakai uang gitu. Meli, Meli itu ada panjangnya. Melihat senyumanmu indah. Oh Kak, tadi tuh belum berdoa dulu Kak. Aku mau ngibur kakaknya lagi nih. Biasanya tadi tuh berhasil berdoa Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, berdoa dulu Kak ya. Nah, aku hibur nih kakak nih, udah berdoa nih. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Gimana Kak? Udah berdoa nih. Mantap kan? Bagus sih, cuman gimana ya? Gimana apanya? Gimana? Gimana apanya? Gimana Kak? Bagus, bagus tapi kan? Oh, bagus. Ya, kalau mau muji, muji aja Kak, gak apa-apa. Enggak, sebagus Rizky Febian. Iya, itu kan cuma penyiasinya Kak. Ini mobil Mas? Ini? Iya, mobil saya Kak. Kenapa gitu Kak? Enggak sih, enggak kenapa-kenapa aja. Oh, kenapa Kak? Bagus aja gitu. Oh, iya lah Kak, harus bagus Kak. Emang mana utangnya? Apa? Ada lah, nanti saya tunjukin lah di Instagram saya lah. Kira cuma supir aja. Supir? Oh enggak tuh Kak. Ini punya saya pribadi. Saya mah cuma iseng aja. Pak. Cuma iseng-iseng aja. Tapi tadi barusan bagusnya suaranya. Emang Kita suka manggung gitu? Iya, dulu suka sih. Suka manggung-manggung gitu. Kenapa gitu Kak? Suara bagus aja. Oh, iya. Kenapa Kak mendadak ini? Wah, bener ganteng. Tapi punya pacar. Kelihatannya gimana? Ya, tahu sih. Tapi kira-kira mungkin enggak nih, aku kan ini taksi online gitu punya ini pacar kayak kakak gitu, mungkin enggak kira-kira? Mungkin aja sih. Katanya tadi enggak mungkin. Mungkin aja, soalnya kan tadi suara pasnya bagus. Iya, baru ngeh ya dari tadi ya? Iya. Iya, kan jutek terus dari tadinya, nggak ngeliatin. Hmm? Bener itu, handphone. Hah? Yang ini? Iya, lah punya saya, masa minjem, Kak? Iya, siap! Kita minjem, ya. Di mana? Oh, di kiri ini ya? Bentar, di depan. Nggak keras apa ya? Nggak nyampe lagi ya? Mas, ya. Kira-kira, ini minta nomor WA. Oh, buat apa, Kak? Siapa tahu masnya langganan taksi online saya atau saya bisa jalan bareng gitu. Oh, jalan bareng. Oh iya. Kenapa kakak tiba-tiba pengen ini minta nomor WhatsApp? Ya, tadi mah awalnya jutek banget deh, saya kaget soalnya. Gitu ya. Iya. Kaget makanya saya tadi. Incoming call. Ada telepon nih Kak. Kalau untuk nomor WhatsApp sih kayaknya aku enggak dulu deh Kak soalnya. Mas itu sih kan kayak baik gitu sama saya.
Enggak, soalnya aku mabok ketika kan. Soalnya aku ya nomor WhatsApp itu privacy lah. Itu gitu lah, enggak saya enggak ngasih ngasih. Tapi tadi masnya muji saya gitu, cantik terus. Cuman yang kayak mau gitu sama pacar kayak saya. Sebetulnya aku tuh tadi lagi bikin sosial eksperimen. Sosial eksperimen tuh gini kak, aku tuh lagi bikin konten dari tadi tuh nih. Mohon maaf nih kak ya. Nah, aku lagi gini kameranya satu di sini itu. Bentar kak, mau dijelasin sama aku pak. Bentar dulu pak, mau dijelasin sama aku pak. Oh, itu kak, konten dari tadi tuh gitu. Jadi lagi ya ini mah jangan ngisi kak, aku cuma mau buat kakak gitu. Mana kak? Jangan memandang sebelah mata gitu kak. Kak?